caught in the crossfire. Hey guys, sebenarnya saya nak bagi ikan saya makan. Ni ada dua ni. Ada dua tangki. Satu ni ikan lebih besar, ini yang lebih kecil, okey. Guys, sebenarnya saya nak tumbukkan sebab semalam saya nak beli pellet yang agak kecil sebab ikan saya yang ni yang pada tangki kedua ni dia kecil. So saya risau waktu mereka nak makan ini kan, takut pellet tu boleh mendatangkan membahayalah ataupun boleh menyebabkan ikan mati . So saya terpaksa tumbuk pellet yang agak besar ini menjadi kecil. Okey. Alright. Saya tumbuk. Tumbuk sikit biar dia size dia size yang kecil sikit dan hancurlah . Yes. Jangan terlampau halus. Sekadar saiz yang secukupnya lah. Guys, ini yang cukup. Guys, saya masukkan dalam ni. Okay, senang sikit. Okay. Nah, tengok . Okay, sebab ada yang halus, ada yang sederhana saiz, so kita boleh lah. Okay, mula saya nak bagi pada ikan kecil saya dulu. Yes. Nice. Tengok ya. Tengok kamu kan. Yes. Yeah. Yes. Tak boleh bagi banyak sangat lah. Okay. Sebab ada yang saya baru masuk semalam, ada 3 ekor yang agak saiz kecil lah. Okey, tengok dalam tu ada saiz kecil, so kita pastikan kita punya saiz pellet kita, baja kita tidak terlampau besar lah untuk saiz ikan yang saiz yang sederhana macam ni lah. Guys. Okey. Kita bagi dia sikit. Ini makan sikit, guys. Okay, itu dia. Lepas tu kita bagi kepada inilah, besar ni. Ini sebenarnya tak cukup ni. Ya. Yeah. Yes. Tu ada ikan, ikan lampan ya, tengok ya. Yes. Yes. Okay. Okay, nanti kita tambah balik. Rasa dia tak cukup. Okay, kita masukkan balik. Rasa nak kena beli umpan lagi lah. Dah, cukup umpan ni. Okay, kalau ini tak apalah, kita boleh bagi yang saiz besar. So, kebanyakan dia sudah saiz yang agak besar. Okay. Okay, dah cukup. Okay guys, terima kasih pada yang dah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Okay, yang belum lagi subscribe, silakan subscribe dan tekan lonceng supaya setiap video yang terbaru yang saya akan muat naik ataupun upload, anda semua tidak ketinggalan. Okay guys, bye-bye.